Hasil tinju dunia pertarungan perebutan gelar dunia kelas bulu super IBF antara Shavkat Zon Rahimov versus Joe Cordina di Cardiff International Arena, Sabtu 22 April 2023 WIB berakhir dengan kemenangan angka buat Joe Cordina. Dengan kemenangan ini maka Joe Cordina kembali meraih sabuk setelah tahun lalu dicopot karena cedera. Dalam pertarungan ini Joe Cordina melepaskan pukulan telak membuat Shavkat Zon Rahimov jatuh ke kanvas di ronde kedua. Kemudian Joe Cordina mendapat tekanan besar di babak kelima dalam perjalanannya untuk meraih kemenangan keputusan poin untuk menjadi juara dunia dua kali. Joe Cordina, 31, yang sabuknya dicopot karena cedera tahun lalu, menjadi petinju Wales pertama yang menjadi juara dunia dua kali, tetapi harus berjuang keras dalam pertemuan klasik di depan pendukung tuan rumah. Salah satu kartu penilaian juri menetapkan Rahimov sebagai pemenang 1-1-6-1-1-1, sementara dua juri lainnya memberikan keputusan kepada Joe Cordina dengan skor 1-1-5-1-1-2 dan 1-1-4-1-1-3 untuk mendukungnya. Sekarang tak terkalahkan dalam 16 pertarungan profesional, Cordina mengirim Rahimov ke kanvas di babak kedua dan setelah dirinya sendiri terluka parah di babak kelima, menghasilkan penyelesaian yang meriah di babak final untuk memenangkan pertandingan klasik. Rahimov dari Tajikistan, 28, yang menang 17 kali dan seri 1 kali dari 18 pertarungan sebelumnya, tak henti-hentinya bertarung dengan mata kanan tertutup sejak ronde ke-6. Sang juara melakukan lebih banyak pukulan dalam mempertahankan gelar pertamanya sejak memenangkan sabuk dengan menghentikan Zelva Barrett dari Manchester November lalu, tetapi Cordina menghasilkan tembakan yang lebih akurat dan berkualitas. Cordina, kini tak terkalahkan dalam 16 pertarungan profesional, pertama kali memenangkan gelar di Cardiff pada Juni tahun lalu saat mengalahkan petenis Jepang Kenichi Ogawa di Motorpoint Arena pada putaran kedua. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!